Pemirsa, ratusan jamaah penganut Islam Aboge di Banyumas, Jawa Tengah menjalankan sholat Idul Adha pada Rabu pagi. Mereka percaya Rabu ini merupakan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat id dan memotong hewan kurban. Berbeda dengan umat muslim lainnya, ratusan jamaah penganut Islam Aboge di Desa Kracak, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu pagi baru menjalankan sholat Idul Adha. Pemuka jemaah Aboge Sudiworo mengatakan penetapan Hari Raya Idul Adha ini berdasarkan penghitungan yang dilakukan mereka. Sudiworo menambahkan penghitungan jemaah Aboge berdasarkan kalender Jawa Islam kuno yang telah digunakan secara turun-temurun. Jemaah Aboge tersebar di beberapa wilayah di Banyumas dan Purbalingga, Jawa Tengah.